Neng Keti cantik. Neng Keti di mana sih, Neng? Abang rindu nih sama Neng Keti nih. Neng. Ih, berisik banget sih. Oh, di situ ternyata pujaan hatiku. Neng Keti di situ nangkring aja, Neng, kayak pleci. Neng Keti lagi ngapain sih, Neng? Sendirian di situ ya. Neng, sini apa, Neng? Ke atas, Neng. Temenin Abang sini. Lo yang sini. Ya ilah, Neng. Ini kaki diikat semua, Neng, sekujur tubuh. Masa harus saya juga yang ngalah? Neng, Keti sini ke atas. Cepetan sini. Sebagai kepala rumah tangga yang baik, gua harus menuruti apa kata istri gua. Oke, aku akan ke sana. Tunggu aku di sana. Ada apa yang bisa ku bantu, Nyonya Keti? Duduk dulu sini. Banyakan minta lu, tadi gua di atas suruh ke bawah. Sekarang giliran gua berdiri suruh duduk. Apa sih mau lu sekarang? Banyak buat minta lu. Kenapa? Ya, ngalah lagi aja. Udah duduk nih, Neng, udah duduk. Gak usah ngasih kotak, udah tahu sahabat dari kita ketemu, kagak punya tangan, gimana cara bukanya, kalau kayak begitu. Yang begituan doang. Itu mah gampang, buat poci deh gampang. Pokoknya, bukan apapun untukmu. Wahai Nyonya Keti, poci. Keti, tunggu di sini. I'll be back for you. Kathy. Poci kemana? Nah, ini dia nih kendaraan yang lagi viral. Ya yang Keti pasti suka yang begini-begini mah. Eh Keti, ya sendirian aja Keti, ngapain sih? Udah jangan berisik. Begitu aja marah-marah mulu, cepet mati lu kalau kayak gitu. Udah mati duluan ya. Keti lagi ngapain sih? Terus itu di mana? Gak pernah percaya memang ya Keti sama Abang Poci. Setiap kali kita melakukan ini semua bersama-sama tapi gak ada kepercayaan di antara kita, Keti percaya sama Abang Poci, pasti semua itu akan terwujud. Ngelak napas doang. Terus di mana? Iya nanti kita pergi, ini baru nyampe orang. Baru berduduk ini mas, kita langsung pergi lagi sih. Sabar aja dulu, sabar ya. Sekarang aja, ayo pergi. Sekarang, santai. Ayo sekarang. Buru-buru amat sih, udah kebelet banget kayaknya. Keti. Lu mah enak begitu-begitu Keti. Kita mah gak bisa apa-apa Keti. Mana mobil mewahnya kok nggak ada? Yang mewah kan? Ntar ya. Tuh, ada. Hah? Mobilnya mana? Kamu siapa yang bilang mobil sih? Itu sepeda mewah, kendaraan mewah dong. Kan gue mintanya mobil mewah, bukan sepeda. Sepeda juga mewah, Keti. Keti ini asal lo tau ya, sepeda itu yang make itu artis. Sampai bahkan masyarakat Indonesia semuanya make. Dan sekarang kalau lo pengen dapetin sepeda, lo harus kenal dulu sama presiden. Lo harus ketemu dia, baru bisa dapet. Gue tuh gak minta sepeda, gue tuh mintanya mobil mewah. Ini tuh gak ada mewah-mewahnya.
mewah kalau lo gayuh terus sampai kurus. Mewah itu mewah, coba aja, coba, cobain. Aku tau seneng ya. Nah, marah-marah mau aja make tuh. Nah, udah. Kalau kayak gini kan enak nih. Eh, Kathy, tungguin gua dong. Eh, ini ajak gua itu kan sepeda dari gua. Ya, ditinggal lagi aja. Apaan sih lu? Sepeda. Tuh. Iya itu. Agak salah itu. Jangan sendiri. Hei. Ya, lu ninggalin gua.